perbedaan pendapat, perbedaan hak politik itu hal yang biasa. Itu satu kebinekaan kita, satu kekayaan kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, nikmat, karunia yang tidak putus-putus Dia berikan kepada kita. Nikmat usia, nikmat kesehatan, peluang waktu sehingga kita bisa berkumpul di tebing tinggi Convention Center Malaikat Tinggi ini dalam rangka Pasca Hukum ini 2023. Di mana kita hari ini Hukum ini kita bersatu dalam satu tempat. Mari kita sama-sama berdoa kiranya Indonesia khususnya Tinggi bisa keluar dari masalah ini. Tapi hari ini di Tinggi juga mulai terasa air tanah belum kering, tapi air PDAM sudah kering. Ya kan, akibat menyusutnya debit air sungai Padang kita. Sampai hari ini mereka sedang memperbaiki, sedang mendalamkan sungai Padang itu. Mudah-mudahan Selasa nanti air kita bisa lancar lagi. Indonesia dan debit Tinggi sudah mulai masuk tahun politik. Perbedaan pendapat, perbedaan hak politik itu hal yang biasa. Itu satu kebinekaan kita, satu kekayaan kita. Kita bineka dalam agama, kita bineka dalam suku, kita bineka dalam etnis, dan kita juga bineka dalam politik. Tapi karena itu kekayaan, jadi dengan kebinekaan itu sebagai satu kesatuan seperti yang